Kembali lagi di topik pagi, pemirsa, perang melawan praktik pencurian ikan Indonesia illegal fishing terus dikobarkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Senin siang di Pangandaran, Jawa Barat, memimpin langsung penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Si kapal pencoleng berbendera Nigeria ditangkap TNI Angkatan Laut di perairan Riau Februari lalu. Inilah dia kapal asing pencuri ikan kita itu, MV Viking. Panjangnya 80 meter, berbendera Nigeria. Nakodanya warga negara Chile. Kapal ditangkap TNI Angkatan Laut di perairan Riau saat sedang menggangsir ikan Februari lalu. Dan ini dia Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Menteri Susi datang ke Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat untuk langsung memimpin penenggelaman kapal MV Viking. Pada tim kakak di sini paus, laporkan kesiapan. Bangkai kapal MV Viking yang teronggok di dasar laut bakal dijadikan destinasi wisata snorkeling. Pula, bisa menghidupkan rupa-rupa biota laut. Namun di atas semua itu, penenggelaman kapal asing yang selama ini digencarkan adalah simbol perang terhadap pencurian ikan Indonesia. Nilai kerugian negara ratusan triliun rupiah saban tahun. Belum lagi rusaknya sumber daya alam Indonesia. Berantas illegal fishing. Demikian laporan Aditya Triwahyudi dari Pangandaran, Jawa Barat.